Pak, makasih banyak, Pak. Alhamdulillah. Mantap, 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 mantap. Yang penting apa ya, belum makan dong ya. Ini aku belum makan ini, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah ada kopi. Ada oatmeal. Mana, Bang? Oh, itu. Ini sendiri kita tadi baru dah. Wah, ada gini aja, ada stikernya nih, Bang, nih. Ini ada oatmeal-nya nih, berapa biji nih? Wah, banyak oatmeal-nya. Oatmeal sama nasi, nasi goreng. Ojek online aja. Ojek online aja, Pak. Alhamdulillah, sembako, sembako. Alhamdulillah dapat sembako, Indomie, beras. Lumayan, alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini banyak dapat sembako bagi-bagi dari dermawan, banyak sekali dermawan, terima kasih. Alhamdulillah, biarpun apa namanya, tadi ada yang ngasih 10.000 biarpun nggak banyak, tapi itu sangat berhasil sekali buat ojol dalam masa sulit kayak gini nih. Nah, ini salah satu sembako yang tadi dibagiin nih. Alhamdulillah ini dapat mie, dapat mie, ada 5 mie goreng sama mie rebus sama beras. Beras kira-kira ini 1 liter, enggak deh, lebih nih. Berapa kilo nih, Bang? Kilo kali? Kalau 2 kilo? 2 kilo lah ya, enggak sekilo mah, dikit nih, ini banyak ini nih. Nah, sama kopi, kopi. Oh, ini favoritnya anak ojol nih, ngopi 5 biji. Alhamdulillah. Makasih banyak. Ah, ini aja deh. Ya, makasih banyak buat para dermawan. Kalau sini gelap, sini aja. Makasih banyak buat para dermawan. Biarpun tadi ada yang 10.000, biarpun yang sebenarnya bukan nilainya sih, yang penting kepeduliannya, kepedulian terhadap kita-kita pekerja harian yang dimana saat ini lagi susah banget cari nafkah. Kadang-kadang ada yang seharian keliling cuma dapat 2 orderan, ya kalau misalnya 10.000 ya cuma dapat 20.000 sehari. Dan itu gue alamin sekarang nih, kalau nggak percaya nih bisa dilihat nih nanti di screenshot pendapatan gue. Ya udah, kayak gitu aja. Terima kasih pokoknya buat para dermawan tadi-tadi yang bagi-bagi nasi goreng, ada yang bagi duit 10.000, ada yang bagi sembako juga. Salam satu aspal.